itu ada water boomnya. Ini water boomnya kayak gini. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Makan, mandi, main sama Bu Pipi. Di kolam renang. Iya dong, di kolam renang. Udah gak apa-apa, Mang. 2000 aja, Mang. Saya bikin es 2000 ya. Dua. Masa 2000 lagi, 2000 lagi? Ini cakwe tadi 2000, sekarang 2000. Gak berapa lagi. Kali ini kita mau tukeran peran nih. Bukan peran-peran, tukeran anak. Tukeran anak. Jadi seharian ini Bu Pipi ngasuh Ayu nih. Nah, begitu juga Jupa seharian ini sama Mang Enun. Jadi anggapnya Jupa itu anak Mang Enun dan Ayu anaknya Bu Pipi. Nih, kamu harus sabar ya kalau sama. Ini belum dimulai aja dia udah marah-marah, guys. Nanti gimana kalau udah dia anak Mang Enun. Ya, seharian ini kamu belajar susah. belajar prihatin. Dan hari ini si Ayu itu bakal seneng karena bakal diasuh sama Bu Pipi. Iya, ya, sama Bu Pipi terus dulu dong. Yes. Guys, mau tahu keseruannya seperti apa? Tonton sampai habis ya. Jul, angkatin dong badutnya Mang Enun. Kenapa sih aku tuh hidup miskin kayak gini? Aku tuh gak mau. Nih. Ya, seperti inilah Jul. Keseharian Mang Enun tiap hari ngamen, hidup seadanya, miskin Jul. Terus topengnya mana Jul? Ambil dong sendiri. Kan bisa. Itu kan deket. Mang Enun kak tanggung ini nih. Tuh lagi beresin ini. Ambilin ya. Males jadi orang miskin tuh. Kamu harus sabar ya. Sabar. Ini kita harus terbiasa Jul. Hidup dengan kekurangan. Hidup pas-pasan kita harus biasa. Biar kamu nanti udah besar bermental baja, kamu mentalnya kuat. Apa sih, aku tuh gak mau hidup susah kayak gini, aku tuh malas ya. Oh my god. Aku tuh ya pengen banget jadi anaknya mama. Kenapa sih, kenapa aku jadi anaknya Mang Enun? Harusnya tuh saya itu anaknya Mang Enun. Aku anaknya Bu Pipi. Masa yang tuker-tuker sih? Kan nggak boleh tuker-tuker. Bingung ya kalau punya anak biasa yang hidupnya enak, hidupnya mewah, sekarang jadi miskin kayak begini, jadi marah-marah terus, jadi pusing Mang Enun. Sekarang udah deh, mending sekarang kita cari uang yuk, ngamen yuk. Males ah, aku pengen di rumah aja sendiri. Sekarang kita ngamen yuk. Enggak, aku pengen main di sini aja lah sendiri, udah biarin. Nanti kita gak bakal makan, nanti kita gak bisa jajan, gimana dong. Aduh, aku tuh males sebenarnya udah, pengen santai-santai di rumah. Yuk, kita berangkat yuk ngamen. Serah deh. Padahal aku tuh gak mau ya, capek ngamen tuh. Guys, si Juba ternyata dia gak mau diajak ngamen. Terus sedangkan kalau Mang Enun ngamen, kalau kita buat makan, nanti kalau kita nggak ngamen, kita nggak bisa makan, Jul. Ayo, seharian ini bareng sama Bu Pipi, ayo. Iya. Nanti makan, mandi, main sama Bu Pipi. Di kolam renang. Iya dong, di kolam renang. Di kolam renang. Iya, mandinya nanti di kolam renang dong. Yeay. Ayo mandi dulu ya, nanti abis mandi, kita jajan. Jajannya mau kemana? Iya, okay. Nanti kita jajan ke Alpa ya. Iya. Ini kolam renang siapa? Ayu. Di kolam renang Julpa tahu. Kolam renang Ayu lah.
Nah guys, sekarang Bu Pipi mau ngajakin si Ayu jajan nih. Kita tanya coba yuk, si Ayu mau diajakin jajan nggak sama Bu Pipi? Ayu mau jajan nggak sama Bu Pipi? Mau. Jangan kemana Bu Pipi? Ke warung bukan? Bukan dong, bukan ke warung. Kalau jajan sama Bu Pipi itu harus ke Alfa. Yeay. Ayu happy ke Alfa? Happy. Happy, yuk kita siap-siap kita berangkat ke Alfa. Oke, ntar Bu Pipi ambil tas dulu. Yuk, kita ke Alfa. A few moments later. Apa jual? Capek banget. Ih, itu baru juga dapat uang sedikit. Ayolah, udahlah. Aku tuh capek, tahu gak sih? Istirahat. Ih, belum juga apa-apa, guys. Malam tuh biasa ngamen tuh seharian. Dari pagi sampai sore. Ini baru berapa kilometer, meter bahkan. Baru berapa meter, udah mau istirahat dulu aja. Gimana mau dapat banyak? Gimana mau kita makan? Udahlah, biarin naik. Ya udah, kita sekarang pulang dulu, mandi yuk, kita jajan ya. Ayo, saya jajan aja deh. Ayolah. Oke, guys. Mending sekarang kita renang aja yuk. Renang di mana, Mang? Itu ada deket di sana. Ada. Nah, ini biasa yang buat Mang Nun renang ini, liatin tuh guys. Tuh, airnya jernih, bersih. Tuh, ada waterboomnya. Ya biasanya berenang di waterboom. Masa berenang di sini sih enggak kejadian-kejadian ya? Ih, Jul, ini tuh renang paling enak sedunia, Jul. Di waterboom. Ini waterboom namanya kayak gini. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Apa sih emang kayak gini waterboom? Iya, ini sampai tuh. Sampai kayak gitu. Nih, renang di sini itu. Nanti aku tergantung. Kita bakal ditemani sama hewan-hewan. Ada ikan sapu-sapu, terus ada buayanya juga, lucu. Buaya, udah. Kita pulang aja lah, males. Guys, ternyata si Jupang nggak mau berenang di sini. Nah, Jupa, kita jajannya di sini aja ya, yang murah-murah ya. Apa sih? Masa jajan di sini? Biasanya kan aku jajan di mall, kok malah di sini ya, sih? Ya, kan mau gimana lagi? Maklum kan nggak ada lagi uangnya. Kamu mau naik yang ini? Ih, apa sih? Ma, aku kan masih kecil. Kirain mau naik itu. Kirain apa tuh? Mang, 2.000 ya, Mang ya, sakwenya. Kok 2.000 sih? Seharusnya kan 500.000. Biasanya aku mungkin udah 2.000. Ya kan, Mang nggak ada uangnya, Julpa. Tahu sendiri kan, Mang paling dapat teman paling berapa? Ini 2.000 doang. Udah nggak apa-apa, Mang, 2.000 aja, Mang. Jajan ini aja ya, cakwe ya. Ih, ini apaan? Cakwe. Ini cakwe makanan mahal yang suka ada di mall-mall itu. Emang ya, orang yang mau gak ada cakwe-cakwe kayak ginian, paling juga murahan ya kayak gitu. Teh ini aja ya. Jadang. Saya bikin es 2.000 ya, dua. Ih, masa 2.000 lagi, 2.000 lagi? Ini cakwe tadi 2.000, sekarang 2.000. Gak berapa lagi, kan namun gak ada lagi uangnya, sisa 2.000 lagi. Aku tuh ya, gak suka SS kayak gini, aku tuh suka tuh yang mahal-mahal di mall ya. Apa sih, Jun? Tapi namun gak ada uangnya. Tadi gak ada lagi, Pak. Gak apa-apa ya. Oke, ya. Lupa mau katanya beli
cash harga 2.000. Jajannya segini aja ya, soalnya lupa pengennya yang mahal-mahal terus, pusing Mang Nun. Jangan mahal-mahal aku jajan tuh. Jangan dong, cicak aku. Masuk.